Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi bersama Kanza Game. Oke, mohon maaf 1000 2000 maaf karena jarang upload video karena kebetulan servisan terus instalan game PS3, PS4 sampai PC lagi. Sungguh-sungguh menumpuk, jadi mohon maaf untuk para teman-teman yang tetap stay di lonceng Kanza Game. Mohon maaf. Oke, kebetulan kali ini saya punya kesempatan untuk mau membuat video dan membagikan option file dari PES 2020. Kebetulan PES 2020 ini patch dari saya lumayanlah untuk mengobati untuk teman-teman yang masih stay di 2020 yang belum update ke 2021. Oke, jadi jangan khawatir, untuk patch kali ini lumayan lengkap, lumayan update. Jadi teman-teman bisa cek dulu di video, kalau memang cocok sama patchnya silahkan download. Kalau yang sudah ada atau lagi tidak butuh ya di skip saja. Oke teman-teman, langkah awal teman-teman seperti biasa silahkan cek di deskripsi untuk download filenya. Di situ ada passwordnya, saya sudah sediakan juga di deskripsi, silahkan download kemudian di ekstrak filenya, nanti disalin ke flash disk. Oke, mungkin yang seperti kemarin-kemarin sudah download dan sudah pasang patchnya mungkin sudah tahu. Oke, setelah itu ditancapkan ke PS4 teman-teman. Kemudian langkah atau step awalnya, teman-teman harus koneksikan PS4-nya ke internet. Oke, kebetulan PS saya sudah koneksi internet. Silakan teman-teman masuk ke pengaturan untuk hapus seperti biasa. Silakan hapus edit data dari PS 2020 itu sendiri. Oke, kita hapus dulu. Kemudian langsung masuk ke gamenya. Oke, kita tunggu teman-teman. Oke, sekarang di data pack 8. Oke, di sini ada notifikasi atau pemberitahuan untuk online service dari PES 2020. Oke teman-teman, jadi untuk PES 2020 itu sendiri server untuk game atau mau main online itu sudah ditutup. Tuh, seperti biasanya kan kita kalau mau update kita ke menu setting dan apply dulu. Nah, sekarang kita apply itu sudah tidak bisa karena kebetulan memang online service atau maintenance dari PES 2020 itu sudah close atau sudah tidak bisa sama sekali. Oke, coba kita cek dulu. Oke, online service for this little mohon maaf lah, English saya agak kacau. Oke, jadi maksudnya di sini dari Konami itu sendiri berterima kasih karena sudah support PES 2020 dan next atau continue dari PES, makanya online servicenya atau main onlinenya itu sudah ditutup di tanggal 30 bulan 9 2021 kemarin. Oke, jadi tidak perlu lagi kita untuk live update. Oke, kita masuklah di edit, menu edit. Jangan lupa teman-teman di download terus diisi ke di extract kemudian disalin ke flash disk folder web PES-nya. Oke, seperti biasa. Oke, teman-teman, kemudian teman-teman masuk ke import export. Sebelum kita importing, kita delete image dulu semua file atau jersey yang ada sebelumnya. Oke. Video ini saya percepat biar cepat selesai. Oke teman-teman, setelah selesai image-nya dihapus semua, kita kembali kemudian kita pilih import team. Oke, kita oke.
Oke, di menu select file ini semua dicentang atau langsung saja tekan kotak. Jadi kita cek semua sudah kecentang teman-teman. Oke. Langsung ke go to detail setting. Nah, ini teman-teman jangan lupa dicentang keduanya. Oke. Oke, di sini juga saya percepat. Oke, setelah importing selesai, kita lanjut lagi di import kompetisi. Oke. Oke, jangan lupa dicentang semua. Tekan kotak. Kemudian filenya dicentang. Kita lanjut. Oke, import kompetisinya telah selesai. Langsung kita tekan OK. Oke, teman-teman, kalau sudah selesai kita kembali. Terus kita masuk, kita masuk di tim. Oke. Jadi begini teman-teman, untuk tim-tim lisensi itu saya buat custom. Kalau mungkin teman-teman yang sudah sempat nonton video saya untuk tim lisensi yang di custom di PES 2021 itu sama halnya dengan yang ini. Oke, teman-teman. Jadi tim customnya semua saya masukin di Bundesliga. Ini di sini ada Dortmund. Nah, terus ini Arsenal. Ini semua tim-tim lisensi. Nah, kenapa Inter sama Milan ada? Karena di PES 2020 kemarin Inter Milan sama AC Milan itu adalah tim lisensi, tapi saat di PES 2021 sudah non lisensi. Oke, teman-teman, kita coba cek semua. Jadi ada di sini, kita pindahkan dulu atau kita atur kompetisi strukturnya dulu, teman-teman. Oke, kita masuk di Eropa. Kita lihat di Bundesliga. Oke, teman-teman, ini jadi ada 10 tim, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi ada 10 tim lisensi yang saya custom. Oke, kita pindah di masing-masing liganya. Oke, kita pindah dulu Arsenal ke Premier League. Terus tadi ada MU. MU kita balik lagi di Bundesliga, MU. Terus ada PSG, kita masuk ke Liga 1. Oke, PSG. Terus kita balik lagi di Bundesliga, kita ambil Inter Milan. Kita ke Serie A. Oke, teman-teman, Inter Milan. Terus kita copot lagi Juventus ke Bundesliga. Juventus. Terus kita ambil lagi AC Milan. Jadi ada 4 tim di Serie A. Oke, AC Milan. Terus kita tukar lagi AS Roma. AS Roma ke Bundesliga. Oke. Okay. Oh, sorry, ada 5 tim sama Napoli. Oke, okay, kita balik Serie A, Napoli. Napoli. Oke, okay, teman-teman. Okay, kemudian kita balik lagi Barcelona ke La Liga. Barcelona. Terus tim terakhir itu Bundesliga, Bayern Munchen. Nah, Bayern Munchen udah di sini saja sih. Kita masih taruh di atas. Oke, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan untuk tim-tim degradasi silakan teman-teman cek di web masing-masing, karena saya lumayan lupa sih untuk kalau di kita lihat ini Brentford ke Premier League. Kalau tidak salah apa ya kemarin, Aston Villa ya, pokoknya nanti teman-teman lihat sendiri. Oke, kayaknya di Sheffield. Nanti teman-teman silakan teman-teman lihat di sini yang degradasi ada Parma. Parma itu ada masuk Venezia. Oh, Empoli. Empoli. Teman-teman. Oke, untuk selebihnya nanti teman-teman bisa cek. Oke. Sekarang kita coba cek dulu player-playernya.
Kita cek lagi MU. Oke, kita lanjut cek player-player dari PSG. Oke, teman-teman. Jadi untuk player-playernya ini saya convertnya dari PES 2021. Tapi jikalau ada player atau pemain yang face-nya belum real, harap dimaklumi karena tidak semua saat convert face-nya ikut ke convert, tapi biasanya langsung balik lagi ke face standar PES. Tapi cukuplah untuk PES 2020, rasanya PES 2021. Update-nya update 2022. Oke, kita langsung masuk seri A, teman-teman. Kita cek saya tim-tim lisensi di waktu di PES 2020. Kita cek lagi Juventus. AC Milan. Kita cek lagi Napoli. Cek AS Roma. MVNA, okay. Tammy Abraham. Kita cek Barcelona. Rico
Puig, Dembele, Memphis Depay, Ansu Fati, Yedemir. Cek lagi Bayern Munchen. Oke, teman-teman, jadi tadi player-player update-nya ini kita cek untuk pelatihnya. Kalau untuk tim-tim lisensi tadi sudah oke sih. Oke, ada di Arsenal ada Mikel Arteta. Terus Manchester United ada Solskjaer. PSG sudah update, ini Pochettino. Terus di Inter itu ada Inzaghi, Simeone Inzaghi. Juventus ada Allegri. AC Milan Pioli. Napoli itu ada Spalletti. Astroma ada Jose Mourinho. Kita cek Barcelona, oke, Ronald Koeman, dan Bayern Munchen itu Nagelsmann. Oke, teman-teman, kita cek jersey-nya, tapi sebelum kita cek jersey, teman-teman harus save dulu. Harus di save dulu ya, teman-teman. Oke, kita kembali dan kita coba cek jersey-jersey terbaru. Seperti biasanya kalau PES 2021 di sini langsung live update. Nah, ini kali ini tidak masuk di live update karena seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk online-nya sudah ditutup. Oke. Tetap off. Oke, teman-teman. Kita cek dulu dari jersey Arsenal dan oke, kalau Chelsea. Liverpool kita cek sama Manchester United. Oke, teman-teman bisa lihat. Kita cek jersey PSG bersama Inter Milan. Cek lagi jersey Juventus bersama AC Milan. Oke. Okay.
Napoli, Roma. Teman-teman, jadi lo cukup update untuk jersey-jersinya. Per hari ini tanggal 18 Oktober 18 atau tanggal 17 Oktober kemarin Napoli itu rilis baju versi Halloween. Jadi kayak si Spider-Man hitam. Tapi insya Allah kalau ada kesempatan kita update juga. Oke, kita cek Barcelona teman-teman. Barcelona bersama Bayern Munchen. Cek Dortmund teman-teman. Oke. Oke, teman-teman kita cek atau coba gameplaynya. Superstar, sini kita kasih 5 menit aja. Jadi buat teman-teman yang masih stay di PES 2020, jangan khawatir. Jadi kita pakai patch ini ya lumayan untuk mengobati rasa penasaran di PES 2022. Karena untuk dari segi gameplay, saya rasa mungkin, dan banyak juga sih teman-teman yang bilang kalau gameplaynya tidak banyak terbahas sih. The backdrop here, picturesque, idyllic, no doubt one of the jadi, best days of the lihat, footballing calendar, and it has added to a really jovial, happy mood in the stands, helping to raise the level of soundbite atau tidak banyak perbedaan sama PES 2021. Kalau saya pribadi merasakan hanya di gameplaynya agak sedikit cepat sih karena PES 2020. This is the perfect game for all parties, not least the neutrals who've just come to enjoy it. Well, on the face of it, Peter, we would appeal to have high caliber meetings with very little at stake. But then you consider a chance for one or two of the fringe players to get a look in. And this becomes a big incentive. It changes the dynamic. So there's plenty at stake for them, which will do no harm to the energy levels and the overall conviction and hopefully the style of contest. And already we're underway here. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Witzel is an interesting character. Ternyata di sana mampu ditepis oleh Ter Stegen. Chan. Oh. He's left his man. Blunder. He's gone for it. Apa saja terjadi sebuah gol di sana. Tendangan dari Erling Haaland. Erling Haaland ya. Okay. Oke. Jordi Alba. Masih Jordi Alba. Oke, di sana ada De Jong. Kita kembali. Vasquez. Roberto. Dembele. Oke. And here's the tie. Oh. Aguero. Di sana ada Ansu Fati. Master. Hampir saja. Meunier did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Ansu Fati, si pemilik nomor punggung Lionel Messi, nomor punggung 10. Witzel. Okay. Barcelona still to register a shot on target. Ayolah, jangan main belakang. Gets it upfield. Cuts it out. Kalian pasti kalah. Okay. And it's Chan. Chan goes long. And he's there to cut it out. Oke,
hoists it forward. Memphis Depay plays it out to the flank. Dembele. 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 Ih. Ah. Terlalu makan puji. Being played forward. It's a very good battle there. Terrific to watch. Ah. It's been intercepted. And that will come to nothing. Masih De Jong di sana, dia wantu. Aduh, wantunya wantu kepada lawan. Oke, teman-teman. Teman-teman yang biasa online sama PES, ayo kita mabar. Tapi PES 2021, teman-teman, kalau mau mabar. Karena PES 2020 sudah tutup server online. Oke, nanti yang mau mabar atau mungkin teman-teman ada yang mau ikut liga, liga-liga PES online, bisa join di kita. Saya ada grup, itu saya cantumkan di kolom deskripsi. Siapa tahu ada yang suka main liga online, silakan join. Untuk patch ini juga lumayan untuk fix nomor punggung, hampir semua sudah oke. Fix formasi juga tidak berantakan. Ini sangat kelihatan ini, lama tidak main. Oke, masih De Jong di sana. Aguero. Aduh, terlalu buru-buru. Seperti itu penguasaan bola. Eish, terlalu cepat, buru-buru. Mantap kiper. I really don't think you could expect anything better from the goalkeeper then. We're near heroic territory. Now it's Memphis Depay. And here's Aguero. Ansufati. Ah, tidak. Brushed off the ball there. Tidak lewat. Meunier demonstrating fabulous determination. He just will not be beaten. Ayo. Harus menang. Harus menang. Harus menang. And it's played forward. And here's Aguero. Memphis Depay. Terlalu lambat kok Depay. Dembele. Dembele. Wasit berpihak ternyata. So here comes the substitution. Okay, kita coba ganti pemain. Dembele. Kita ganti Redwood. Aduh. Capek bos. Jangan marah-marah. Kita pasti menang. Hubbles tries to switch the play. Ansu Fati, ayo. The next Messi. Next Messi. Tidak mungkin. Just a quarter of an hour to play. Jangan kau makin kucing-kucing. Tries to get it forward quickly. Dortmund showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources now. Chan spreads it towards the left. Terlalu lama, bro. Finds himself eased off the ball. Serangan terbaik. Serangan terbaik. Full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. Kenapa Aguero dia mundur? Royce hits that long. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Tiki-taka. And here's Aguero, and here's Depay. Serangan terakhir. That is terrific skill. Allahu Akbar. And that will be the final. Seimbang. Oke, buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah stay untuk nonton. Mohon dukungannya terus untuk channel ini, mohon supportnya buat teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe. Kemudian teman-teman harus share sama teman-teman lainnya untuk membagikan patch
atau option file kali ini. Oke, jangan lupa di share, like, dengan komentar buat teman-teman yang mungkin masih ada tim yang rasa belum full atau masih ada kekurangan, silakan komentar di bawah biar kita sama-sama memperbaiki option kali ini. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. See you again and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.